Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya guys. Kali ini saya akan meresen sebuah video dari Alif Irfan yang berjudul Girlfriend Lurus Bendul 5. Dan ini merupakan trending di Malaysia dengan nomor urut 13. Jadi saya penasaran untuk menontonnya. Langsung saja guys, seperti biasa silahkan klik like dan subscribe channel saya terlebih dahulu agar supaya teman-teman itu bisa mengikuti saya seperti itu. Kalau tidak mau mengikuti ya tidak apa-apa, seperti itu tidak memaksa ya. Tapi usahakan karena subscribe itu gratis. Thank you. Oke, langsung saja guys, kita tonton videonya. Oh, Pokemon. Asik. Oke. Oke, buffering guys, nggak apa-apa ya. Ketawa aja kayak jengkelin gitu ya. Oke, di sini menampakkan bahwasanya cewek tuh kalau mau pakai baju milih-milih dan kadang ya lama banget. Oke, berapa baju yang udah di ini? Ini karakter ceweknya manja gitu ya. Ya, 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 ya. Apa ya dia buat ya? Maksudnya apa? Oke. Bongo. Oh, God. Bongo. 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 B
Aduh. Akte kelahiran hilang terus harus keluar lagi. Maksudnya harus brojol lagi lah. Lah tingkahnya kayak gitu gitu loh. Betul lah. Asik. Let's go. Just say let's go. Tapi kayak super aktif gitu ya ceweknya ya. Dan kalau menurut saya sih bagus, menghibur ya. Dan di akhir tadi itu ada sebuah pesan yang disampaikan bahwasannya kalau kita gagal itu bukan berarti kita tidak akan berjaya gitu loh. Jadi kita harus mencoba dan terus berusaha, karena tidak semua pekerjaan itu membuat kita itu berjaya seperti itu. Bahkan ada orang yang tidak diterima kerja tapi dia membuat usaha sendiri, akhirnya dia berjaya seperti itu. Dan buat teman-teman sekalian, tetap semangat, jangan patah semangat untuk terus berusaha. Dan jangan sampai kita itu putus asa dan gampang menyerah. Teruslah berusaha, karena usaha itu tiada hentinya. Hasil bukan kita yang menentukan, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan hasilnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.